Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosmed. Oke, di video kali ini saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara menonaktifkan keyboard kontras tinggi di HP Samsung A15s. Oke, sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari channel ini. Oke deh, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah pertama kita masuk ke menu setting atau pengaturan HP-nya ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa langsung masuk di bagian aksesibilitas. Lalu kita pilih di peningkatan visibilitasnya. Dan selanjutnya di sini untuk keyboard kontras tinggi. Nah, di sini aktif ya, teman-teman. Kemudian kalian bisa nonaktifkan, kalian bisa geser seperti ini. Jika kalian ingin mengaktifkan kembali, kalian cukup geser seperti ini. Jadi di sini kalian bisa aktifkan dan juga nonaktifkan di bagian fitur keyboard kontras tinggi ini kapan saja ya, teman-teman. Ketika di sini kalian memang benar-benar membutuhkan. Oke, mungkin cukup untuk tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.